Banteng ada tuh di sana. Lawan, Pak. Buntut aja tuh. Hah? Buntut aja. Eta. Coba deket. Iya, langsung. Ini kan? Aman. Tuh ini taringnya ada, oh ganda guys, dua nah, tuh, kan? Yes. Oh berarti penyakitan re, bisa jadi. Tuh, anjir, belajar bre. Halo, what's up, plan bebek Facebook, welcome back, man. Baik lagi di channel, masih di channel Raina aja TV. Jadi sore ini biasa kita mau menghunting ke area-area persawahan ya, maksudnya area bukan wilayah tapi tuh sawah-sawah gitu. Nah, daripada gabut kita ngapain aja ya, mendingan kita hunting jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan sore ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sesuatu apa aja yang biar bisa kita bahas. Pokoknya saksikan terserah kita, semoga kontennya menghibur dan ada sedikit manfaat ya, bantu support terus, hanya ikutin terus perjalanan kita. Tanah pabrik, tanah ada danau, ini ada balong, kita sini. Nah, jadi gini, beberapa hari yang lalu, alhamdulillah Purwakarta sudah ada hujan, ya guys ya. Sedikit informasi aja, just information. Jadi, buat kalian harus selalu hati-hati kalau sudah awal-awal hujan begitu, karena saya udah dapat beberapa laporan untuk rescue. Jadi ada beberapa rumah yang terkena ular gitu. Jadi buat kalian mohon untuk rumahnya agak dibersihkan. Cuman untuk luar ini alhamdulillah sudah panas lagi yang pol-polan. Alhamdulillah sudah dikasih hujan juga, tapi jujur dua hari ini juga panasnya menggelegar banget gitu ya guys ya. Nanti di sana ada pohon-pohon buah, mudah-mudahan ada buahnya atau biar bisa kita cari gitu ya. Ini kita ada di area-area pabrik ya. Di sini juga danau, kayak ikutin terus perjalanan saya now. Tuh geng, tuh karena ya efek musim panas dan kekeringan ya lumayan ya, jadi danau ini tuh awalnya tinggi banget maksudnya tuh kadar air, sekarang dia udah menyusut, sangat benar-benar drastis lah gitu ya. Ada bendera banteng, bukan sembarang banteng bos. Ayo lanjut. Cek itu mah. Ayo, hari itu yang muter gitunya. Ayo, nggak ada buahnya ini. Song-songan. Ini kalau ada ini enak. Ada jagung tapi belum ini. Kambing ada, kambing ada. Banteng ada tuh di sana. Lawan, Pak. Buntut aja tuh. Hah? Buntut aja. Eta. Coba deketan. Iya, langsung. Ini kan? Aman. Oh. Tapi nah cicing wae, Pal. Aku punya kali yang. Kok. Kita mau buka kali. Cih. Pae. Tuh. Nih. Oh, naja kan ya? Naja, kobra. Tapi ini mati guys, makanya kenapa saya dari tadi keresek-keresek tapi kok dia nggak pergi.
rupanya tewas nih. Tuh. Pemasan gitu. Tewas ini tuh. Tuh. Kayaknya mah efek panas ya. Karena memang kan tadi saya bilang udah 2 hari ini panasnya lumayan pol-polan gitu. Iya, ini enggak ada bekas. Bukan dibunuh, bukan apa ini? Beda lah kalau masih lemas ya, baru berarti kayaknya. Baru kayaknya. Gotnya. Heeh. Kurus ini. Kosong. Karena kalau biasanya udah lebih dari 1 hari 24 jam suka agak keras gitu ya. Tapi ini emang enggak. Lembut, masih lembut. Oh, tuh. Hati-hati guys. Nah, meskipun sudah mati seperti ini, jangan pernah harus ditusuk begitu ya. Karena si taringnya itu masih aktif gitu. Meskipun memang dia tidak akan bisa menyuntikkan bisa, cuman di pinggir-pinggirannya itu si bisanya suka ini. Nih. Tuh ini taringnya ada, oh ganda guys. Dua tuh. Dua ini. Iya, double. Gigitnya juga pol itu. Nah, kadang yang berbahaya itu yang ular-ular segede-gede gini tuh, dua ini. Ini masih masa pertumbuhan ya. Mungkin ya. Ini dua ya. Ini dua nih taringnya. Yang ini. Ini satu. Tuh. Saya pencet begini aja tuh, si bisanya udah ada yang keluar tuh, netes. Meskipun tulang juga kan bisa tetap ya, bisa tuh gak akan hilang katanya. Masih selalu ada karena kan enzim dan protein. Tapi kering ini mana ya? Dehidran gitu ya. Tuh. Oh, ini dehidran ini. Bukan karena apa-apa ya. Tapi ini cacing, John. Ada cacingnya ini. Ini cacing. Tuh. Ini teh parasit, cacing parasitnya. Ini anjir. Tuh. Ini sumpah nih. Tuh. Tuh. Cacing ini. Guys. Oh, berarti penyakitan, Re, yang bisa jadi. Soalnya kan kemarau itu kan emang musimnya kobra, anjir. Iya. Apalagi ya tinggal nunggu beberapa hari lagi. Beberapa bulan lagi akan ada lahiran kobra-kobra baru lah gitu. Nah, ini cacing ya, parasit ya. Parasit yang ada di dalam biasanya emang kanan. Penyakitan berarti bukan karena mati. Ya dehidrasi, mungkin dehidrasi. Dehidran tingkat tinggi, panas karena cuacanya, jangankan ular, kita aja panas. Ya udah, kepinggirin lagi, barangin dah. Ke sini mah akan ada ini. Dan buang aja. Kobra satu. Meskipun mati ya. Tuh ini aja, ini harusnya ada airnya ini, tapi kering kerontang. Aduh. Ngelauk kering lah. Ayolah. Ayo tuh. Nggak ada buah lagi. Itu ada domba. Nah, hewan yang bisa menguasai negara itu bukan domba ya, tapi banteng. Pohon buah. Ini pabrik ya guys, ini pabrik beton yang dekat. Nih basecamp kita. Ini ada sumur. Sumurnya mah ada airnya. Ada airnya ini ya. Kayaknya ini mata air. Sumber mata air sudah dekat. Mak. Mak. Tuh anjing enggak ada jelas itu, Pak. Oh,
Oh, ini nanti malam minggunya. Ini nanti gemboy. Ini nanti gemboy ya. Ini gemboy. Hah? Mana? Aingnya gemboy ya anjing. Oh anjing, anjing, panik aing. Mana pak, tawak pak, ayo pak. Alungur kabar dia pak. Tuh, anjir. Berarti apa? Lang, lang, lang. Ya, ada. Gabus. Nah, gabus ini, tuh. Ini hidup ya, tuh hidup ya, tuh tuh hidup ya, ini hidup ya, tuh. Cuman memang apa? Kalau dia di dominannya kayak di lumpur begini, si apa? Si lendirnya itu belum terlalu keluar, gitu. Cuman nanti kalau udah agak-agak kering, baru si lendirnya keluar. Hah? Edi maunya perkiranya? Lumayan nih gabus satu. Ini kita taruh mana dulu nih? Bawa aja lah, pegang lah. Nih kita pasak ya. Tuh, kalau yang belah sana ini masih ini, tapi yang belah sini ini udah kering. Kalau sana masih geboy, saking keringnya ya. Tapi kayaknya ini dalam juga sih, maksudnya kalau ada airnya. Kita jalan-jalan sampai sini, ditakutkan ada, kan lumayan. Ah, anjing salah aing. Mundur lagi. Nah, geng. Jadi kayaknya ini pembuangan apa, danau-danau buat pembuangan limbah gitu deh ini. Nah. Udah dapat nih. Satu. Nah, terus gue cara megangnya itu gini ya guys. Jadi ini tuh disangkutin ke sini. Ini gak akan lepas. Wah, keceprokan mah air. Sorry ya kalau berisik ya, tangting-tangting-tangting karena pabrik. Pabriknya pabrik aktif. Ohnya. Politik kan. Mayan lah ini satu yang lumayan. Kayaknya dia. Injak tadi. Oh. Ya udah. Eh, Pak, kita beberes ya. Bersih-bersih. Mudah-mudahan nanti kita kalau pulang dapat apa lagi lah. Yang penting kita sudah mendapatkan dua bahan materi. Yang satu apa? Tadi ada kobra, kobra hitam, meskipun tewas tidak terselamatkan, is okay. Yang kedua ini nanti kita goreng lah di rumah buat makan. Dan memang kebetulan di rumah juga nggak masak.
Jadi udahlah kita goreng. Bia ya, lah. Ya namanya Teka Ia mah. Teka Caian. Iya. Kebenaran ya ta. Rek ngecek teh ngadon meunang ieu. Heeh. Mohon lah. Hah? Letak. Keluar panas mah, Bah. Jangan kan lauk orai randa wae ge da. Jadi gitu geng, mungkin ya cukup sekian lah ya di video saya hari ini. Thank you udah menonton. Kuku balik di udah repe pada iri ini iri dengki. Jadi thank you yang udah nonton, nanti kita ketemu lagi ya di konten saya selanjutnya. Thank you yang udah support. Say goodbye.